ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitabnya, diriwayatkan dari Abu Hamzah Asy-Syamali rahimahullahu taala. Beliau menceritakan tentang kisah salah seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali Ibnul Husain Ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Beliau setiap malam memiliki kebiasaan rutin mengantarkan roti dan sembako yang lain kepada orang-orang miskin dari penduduk Madinah. Beliau mengantarkan makanan tersebut dengan membagikannya kepada fuqara penduduk Madinah. Beliau membawanya di atas pundak beliau sendiri. Hal itu beliau lakukan di kegelapan malam, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sehingga ketika beliau wafat, orang-orang yang memandikannya sempat bersuudzon kepadanya, karena didapatkan di kedua pundak beliau ada bekas ya hitam, ada warna kulit yang menghitam, seakan beliau tukang pikul yang bekerja keras sebagai buruh kasar yang membanting tulang untuk mencari nafkah. Padahal cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak dikenal seperti itu. Sehingga orang-orang yang memandikannya saat itu sempat bersuudzon, tanda apakah? Apakah ini merupakan sebuah tanda kebaikan atau keburukan? Tapi mereka mengetahui betul bahwa beliau adalah seorang yang soleh. Namun ternyata setelah beliau wafat, disebutkan oleh Ibnu Asakir, walamma mata radhiyallahu taala anhu wajadu annahu kana ya'ulu mi'ata ahli bait. Setelah beliau wafat, ternyata didapatkan ada 100 kepala rumah tangga yang tidak lagi mendapatkan makanan di waktu malam, yang senantiasa diantar oleh orang yang misterius tadi. Setelah Ali Zainal Abidin wafat, barulah penduduk Madinah mengetahui bahwa ternyata yang selama ini mengantarkan makanan ke rumah-rumah orang miskin itu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah keikhlasan yang sangat luar biasa. Beliau tidak pernah berpikir untuk membungkus sembako yang beliau bagikan tersebut, lalu kemudian beliau tulis di luar sembako tersebut, di luar bungkus sembako tersebut beliau tulis, ini adalah hadiah atau santunan dari fulan bin fulan atau dari seorang yang dermawan fulan dan fulan. Ini tidak pernah terbetik dalam pikiran Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala an, dan ini adalah merupakan salah satu contoh keikhlasan yang dipraktikkan oleh salah satu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan beliau radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, innas sadaqata fi sawadil lail tudfi'u ghadabar rabb, sesungguhnya bersedekah di kegelapan malam itu dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala.